الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علمه في دارين آمين ولكل صلاة منها dan bagi setiap salat daripadanya ayat khamsi artinya yang lima waktun mahdudun itu ada waktu yang dibatasi syara'an secara syariat jadi ada waktunya semua masing-masing berwaktu bihaisu dengan sekira lau kharajat jikalau keluar iya anhu darinya keluar salat itu dari waktu ya kharajat iya salat anhu darinya waktu kanat qodoan adalah itu namanya qodo jadi kalau di luar waktu namanya qodo kalau di dalam waktu namanya ada secara bahasa qodo sama ada sama bayar-bayar makanya kita kalau mengucapkan kodoan pakainya adaan adaan pakainya kodoan kalau ranahnya ranah bahasa boleh tapi kalau ranahnya ya istilah enggak boleh namanya main-main jadi kalau kita niatin secara bahasa enggak apa-apa ya kita sembahyang di luar waktu pakainya adaan kita niatin itu sebagai secara bahasa tapi kalau secara syariat secara istilah nggak boleh karena istilahnya kalau qada di luar waktu kalau ada di dalam waktu fa waktu zuhri maka waktu zuhur itu min zawali syamsi dari mulai gelincir matahari waktu zuhur mulai gelincir matahari ini gelincir matahari namanya sebab ini namanya hukum wad'i ya. Ulama berbeda pendapat masalah hukum ya oh, kalau Imam Subuki dalam jam'ul jawami'nya dan juga yang lain hukum enggak ada terbagi dia cuma satu hukum taklifi saja hukum taklifi apa yaitu wajib sunnah haram makruh mubah itu namanya hukum taklifi enggak ada hukum wad'i enggak ada ya enggak termasuk hukum Nah, ulama yang lain seperti Ibnu Hajib dan juga yang lainnya dan juga ulama-ulama kontemporer yang saat ini ya saya belajar dan belajar ya saya belum temukan yang mengatakan bahwasanya cuma satu artinya perkembangan zaman ini ya banyak orang berpendapat bahwasanya terbagi hukum bukan satu tapi dua ya Guru saya dalam usul fikih, saya banyak belajar sama beliau itu Profesor Dr. Amir Sarifuddin. Beliau punya buku namanya Usul Fikih Dua Jilid. Itu saya punya bukunya, saya senang banget itu bukunya. Beliau juga berpendapat bahwasannya hukum terbagi dua, hukum taklifi, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi tadi, hukum wad'i apa? Hukum wad'i seperti syarat. Ya, syarat hukum wad'i namanya. Syarat salat, apa syarat salat? Oh ya wudu itu ya, suci. Ya, bersuci gitu. Bersuci dengan wudu ya, dengan mandi. Ya.
syaratnya menghadap kiblat itu syarat. Nah, masuk waktu itu namanya daripada hukum wad'i. Apalagi sabab, ini dia sabab. Sholat zuhur itu hukumnya wajib, tapi kalau belum masuk sabab maka belum jadi wajib. Mana sababnya? Gelincir matahari. Ketika udah gelincir matahari maka baru wajib. Yang ketiga namanya mani. Udah gelincir matahari tapi ada mani, maka belum wajib, kagak wajib. Siapa? Perempuan lagi head. Walaupun udah gelincir matahari tapi dia head, ya nggak boleh sholat mani. Ini namanya apa? Hukum wad'i. Saya kuliah bidang saya usul fikih. Ya. Makanya saya kalau senang banget kalau ngaji gitu, itu senang. Alat-alat itu senang. S1, S2 itu banyak banget saya belajar gituan. Pakai kitab ngajinya, baca kitab. Dan di Rawa Buaya sama kayak soalnya juga banyak tuh hatam usul fikih kitab. Iya. Kalau di pesantren kita ngaji usul fikih dua aja cukup. Dua udah hebat udah. Iya. Kita gaji di pesantren waraqat sarahnya sama jam'ul jawami. Segitu aja udah cukup. Alhamdulillah sekarang saya lagi mensarahkan kitab waraqat. Ya, doain mudah-mudahan bisa selesai. Amin. Iya, dikit lagi selesai sih. Dikit lagi, sebentar lagi. Iya. Nah, ini gelincir matahari adalah di antara sebab. Iya, sebab ya kan? Sebab sholat zuhur. Ya, fa waktu zuhri, maka waktu zuhur min zawali samsi, itu dari mulai gelincir matahari, an wasati samai, dari tengah langit. Ya, gelincir. Bi'tibari ma yazharu lana, nah itu dengan i'tibar, dengan ukuran apa yang tampak oleh kepada kita. La bi'tibari nafsil amri, bukan dengan i'tibar nafsul amri, diri perkara. Maksudnya apa? Hakikat yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Hakikatnya kita enggak tahu. Kita secara ukuran aja. Wa yu'lamu, dan dapat diketahui ya bi ziyadatil zilli 'ala zilil istiwa'i. Dengan bertambahnya bayang-bayang atas bayang-bayang istiwa. In kana, jika ada istiwanya. Wa ila, maka jika lo enggak ada, fa bi udusi, maka dengan terjadinya. Ila sampai ayazida, bahwa bertambah ayazida kullu syai bayang-bayang satu sesuatu ala misli, atas yang semisalnya. Wahaza, dan ini muwafiqun, sesuai liqauli Abi Yusuf, kepada perkataan Abi Yusuf ya, wa Muhammadin, dan Muhammad ini sahibail imami Abi Hanifah. Ya, ini adalah sahabatnya, maksudnya muridnya, dua murid Imam Abi Hanifah yang beken yang terkenal ya, Abu Yusuf dan Muhammad. Nih, Imam Syafi'i belajar sama beliau. Ya. Jadi ketika Imam Syafi'i ya punya guru Imam Malik, itu murid-murid Imam Malik berantem pendapat sama Imam Abu Hanifah, murid-muridnya bertikai. Ya wajar, itu manusiawi. Imam Syafi'i pasti belain gurunya. Turun tangan Imam Syafi'i kan berdebat. Imam Abu Hanifah terkenal dengan ahlur ra'yi, ahli akal. Imam Malik terkenal dengan ahlul hadis. Ya, zahir hadis aja dah.
Nah, Imam Syafi'i belain gurunya, muridnya mesti belain guru. Nah, debat di tengah jalan dalam perdebatannya, Imam Syafi'i adalah seorang yang insaf. Beliau seorang yang insaf, menerima apa adanya. Ternyata ada kekurangan. Akhirnya apa yang beliau lakukan setelah itu, setelah debat, beliau belajar sama muridnya. Ini beliau ini sama muridnya Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Begitu kita. Jadi kalau kita ke Allah, ya kita nerimo, insaf. Jangan kita ya ngaku udah hebat, apalagi udah bertitel. Saya punya sahabat, dia udah dokter, tapi orangnya insaf. Kalau ada apa-apa selalu nanya sama saya. Dia dosen UIN Jakarta. Dia kalau apa-apa nanya itu. Ada apa-apa mentok nanya, mentok nanya. Walaupun udah dokter itu. Masyaallah. Nah, itu namanya apa? Insaf. Jangan kita udah kalah masih ini aja. Masih kenceng aja. Iya. Jadi tawaduknya beliau, ngajinya beliau itu tidak menuruni nilainya beliau, tetap menjadi Imam Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Waqtarahu Thahawi, dan memilih akan pendapat itu juga oleh Imam Thahawi. Ya, yaitu tentang masalah ini, ya, bertambah bayang-bayang sesuatu atas yang sepertinya. Umpama begini, ini bayang-bayangnya ini, ya, ketika diukur bertambah atas ini, ya, jadi diukur, ya, matahari kan pertama terbit dari timur, ya, ya. Kemudian di tengah. Nah, ini ntar ada bayangan, ada bayangannya melebihi daripada ukuran. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Jadi kalau udah lebih daripada yang bendanya, ya yazi ayyazida zillu syai'i ala mislihi, ah itu bertambah. Itu masuk waktu. Tapi kita ini nggak pakai ginian sekarang mah. Sekarang udah ada waktu. Iya. Udah bunyi sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah bunyi sendiri. Nggak pakai ginian lagi sekarang mah. Udah kemajuan zaman. Udah. Kemajuan teknologi udah luar biasa. Ba'da zil istiwa'i, setelah ya, bayang-bayang istiwa ai siwa zilil maujudi indahu, artinya selain bayang-bayang yang ada di sisinya. Wa waqtul asri, waktu asar minaz ziyadati, daripada bertambah ala zilin misri. Ya, waktu asar daripada bertambah atas bayang-bayang yang sepertinya. Bi adna ziyadatin, ya. Jadi waktu zuhur, maaf tadi, waktu zuhur daripada gelincir matahari, itu waktu zuhur masuk tuh, dari tengah langit, ya, sampai bertambah bayang-bayang sesuatu. Artinya kalau udah bertambah bayang-bayang, itu mulai masuk asar itu ya. Ya, jadi kalau azuhur, pokoknya ada bayang-bayang aja gitu, waktu-waktu. Nah, kalau asar, ya melebihi daripada benda itu. Waktu asar minaziyadati, daripada bertambah ala zil misri, atas bayang-bayang yang sepertinya, artinya bendanya itu. Jadi bayang-bayangnya melebihi bendanya. Bi adna ziyadatin, dengan paling rendah tambahan, walaupun sedikit. Ghaira zilil istiwa, selain bayang-bayang istiwa. In kana indahu zilun, jika ada di sini bayang-bayang, kalau enggak gulam, ya. Kalau gulam enggak ada. Ila ghurubi syamsi kulliha, sampai dengan surup matahari seluruhnya. Likauli, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man adraka rak'atan minal asri, siapa saja yang mendapati satu rakaat daripada asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum surup matahari, sebelum surup matahari, faqad adraka al-asra, maka sungguh telah mendapati ia akan asar. Wa qala al-Hasan, berkata oleh Hasan ibn Ziyadin ibn Ziyadata, iza farratis syamsu kharaja waqtul asri, apabila menguning matahari maka keluar waktu asar. Ini maksudnya apa nih? Wa hadza mahmulun ala waqtil ikhtiyari, ini adalah dibawa paham atas waktu ikhtiar. Jadi apa? Ada tetap, tapi waktunya waktu ikhtiar. Jadi masih ada, cuma waktunya ikhtiar. Ya udah mau habis. Ya, tapi kalau bisa kita jangan sembahyang segitu. Awal waktu. Wallahu a'lam bishawab.